Ya guys, nah, gue sudah nyampe di puncak. Tadi gue habis main-main di puncak, habis bersenang-senang, berdingin-dingin ria di puncak. Nah sekarang gue mampir ke Cimory. Jadi di Cimory ini katanya makanannya itu enak-enak banget, top-top banget. Jadi gue mau mukbang di sini. Kalian penasaran kan gue mukbang apa aja, berapa banyak? Ikutin gue. Ayo ikutin gue. Hey Jackson, ikutin gue. Ayo lari Jackson. Buset guys. Menunya goks. Gue pesen ini. Jam, thank you banget Daniel Wellington. Jamnya keren banget. Terima kasih. Ini. Nah, gue pesen ini. Ah, ini keren nih kayaknya. Sate. Ah ini Bu. Banana split. Ini terakhir guys. Oke, kita pesan aja. Nah, ini makanan yang gue pesan tadi udah nyampe semua. Ini kalau lu nanya lagi ini nama menunya apa, gue lupa. Ya, dan enggak lama-lama gue langsung makan aja. Sebelum makan kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Sini gue nyoba apa dulu ya? Kita mulai dari ini dulu ya. Appetizer. Right. Ini yang kalian denger nih, lihat nih. Ini jamur crispy, jamur apa namanya? Fried mushroom, alright. Ini buat kalian yang gigitan pertama, ini baru gigit. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba guys. Ini gue kasih nilai 1,5. Terus kita cocok. Susah pakai garpu guys. Ini enak, tapi ini sayangnya udah bener kering banget, jadi nggak ada jamurnya lagi. Tapi gue kita coba lumpianya. Ini lumpia fried shrimp, right, udang. Udah nggak berasa, 8. Enak banget guys, teksturnya itu lembut, lembut banget nih. Lihat, benar-benar berasa. Dan dibalut dengan kulit yang crispy, alright. Sekarang kita makan sosis dan chips, sosis dan kentang goreng. Ya guys, kita cobain dulu. Kalian lihat guys, sosisnya lumayan panjang ini. Oke, kita cobain guys sosisnya, apakah enak? Bismillahirrahmanirrahim. Enak sih. Ini bener enak ini. Ini nilainya 8 juga. Ini enggak? Sekarang kita coba kentangnya. Ini kentangnya digoreng lagi pakai tepung. Lembut banget, teksturnya kayak mashed potato. Alright, itu coba bilang mashed potato Americano kalian. Habis itu sosisnya. Cocok, perfect. Ini fish and chips, ikan duri dengan chip. Biasanya kalau di luar negeri kita peras lemonnya. Ini kayaknya lemonnya udah kering. Kualat kita mengatai lemonnya marah dikatain kering.
Ya kalau fish and chips itu emang harus ada asam asamnya dari lemon. Kita cobain. Kita potong dulu guys. Ini kalian lihat di sini. Dorinya. Dulu guys, gigit guys. Gigitan pertama guys buat kalian. Mantap. Senam rain. Delapan setengah. Jatuh. Ini 8.5. Cocok mayonesnya. Salah satu yang paling gue suka dari Chimori itu adalah yogurtnya. Ini pas banget ada yogurt Chimori. Mbak? Mau mbak? Mas yang di sana mau? Kita cobain guys. Dan mau? Eno, tumpah lu. Asem. Nah mbak? Gak mau? Wow, yogurt dari Chimori bikin sehat. Wow. Tapi ini gue gak bohong guys, ini gue bener suka banget yogurt dari Chimori ini. Gue hampir tiap hari minum yogurt dari Chimori. Ini bisa kalian beli di mana aja tersedia. Oke, kita lanjut makan lagi. Cobain sate dari Chimori. Ini satenya sate ayam ya, Shinan Roim. Kita lanjutkan coba satenya. Nilai dari Tambu Ikun satenya 7.8. Kata Jackson bumbunya diaduk, oh mungkin sepertinya dia mau gue yang salah ya. Terima kasih Jackson atas sarannya. Ya, enak kok. Hey guys. Iya benar lebih enak. Nah, sekarang kita coba menu Indonesia yang lainnya. Ini iga balado dengan nasi hijau. Kita cobain dulu nasinya. Senang rain. Cobain guys. Enak. Jadi ini kayak nasi goreng, udah ada bumbunya. Lihat nih. Jadi ini kayak nasi goreng hijau. Ini kayak ada telurnya ya. Ini rekomendasi, ini nilainya 8, gue suka. Gado-gado guys. Pedes. Ini campur enak nih. Recommended. Setelah semuanya dipadukan, nilainya jadi 8.3. Tanggung lagi. 0.2 nya hilang.
Ya ini kalau dicampur semuanya jadi enak, jadi tambah enak. Jadi nasi goreng itu ada pedes-pedesnya. Daging iganya. Udah gurih-gurih nih, udah asin-asin. Nah sekarang dinetralin dengan cimori, manis-manis asem. Manis. Dan ini nasi iga baladonya. Kalian lihat nih tulangnya cuma ada dikit doang, jadi dagingnya itu banyak. Jadi kalian nggak usah khawatir dan nggak terlalu pedas, tapi ya. Mantap, enak. Kalau di Western kita ada ini French fries. Di Indonesia kita punya singkong. Ini adalah menu terbaik dari Indonesia. Gua pribadi suka banget singkong. Carry-nya. Agak sedikit keras dan mungkin ini karena tadi gua udah makan yang lain, jadi ini udah keburu dingin. Oke guys, jadinya lanjutkan ke kentang yang tersisa tadi. Hello guys, tadi sudah selesai makan ya, dan sekarang kita nyobain menu terakhir ya. Oh. Terima kasih Jackson. Ini tadi dan tadi gua pesan menu terakhir. Para nasib. Ya guys, enggak lama gua langsung cobain aja. Wow. Manis. Ini kayaknya es krimnya bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Susunya tuh berasa banget. Ini es krimnya bikinnya sendiri dari Cimory. Susunya berasa banget. Pisangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kebuku. Ini belum gua habisin. Oke. Tungguannya udah kelar, enak banget. Menu dari Cimory. Alamatnya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung lihat aja dan langsung datang aja. Oke, gua tutup aja video ini. Gua harap kalian enjoy sama video gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini. See you in the next video. Bye. Selamat anak kosan. Thanks for watching, guys. Thanks for watching. Selamat anak kosan.